안녕하세요. 아빠까발 해시태그 코리아 진행을 맡은 슈퍼주니 어예요 신동입니다. 과거와 현대가 공존하는 서울에는 한류를 느낄 수 있는 현장이 많은데요. 최근 한국에선 아기자기한 골목에 늘어선 한옥과 트렌디한 상점들이 어우러진 골목길 여행지가 인기라고 합니다. 천천히 걸으며 숨은 명소를 찾는 재미와 옛 정취에 취해 나만의 인생샷을 남길 수 있는 사진들. 자, 한국의 청춘들은요 이곳으로 모인다고 하는데요. 2018 신한류를 즐길 수 있는 현장으로 지금 함께 가보시죠. 서울 menyimpan sejarah yang panjang. Kota yang penuh energi dengan beraneka ragam keindahan tradisional. K-food, K-drama, K-pop. Seoul yang penuh energi dan beragam budaya menyimpan keindahan tradisional. Yuk, mari kita lihat pesona yang terdapat di dalam kota Seoul. Tujuan pertama perjalanan kami adalah Insadong. Kamu mau culik aku kemana? Hari ini aku gak tahu nih aku diculik kemana sama Sunny. Aku nyulik Amel untuk pergi ke tempat yang sangat special banget untuk memakeover si Amel. Aku di makeover jadi cantik. Iya betul sekali. Mungkin bisa aja jadi putri, bisa aja jadi apa, kita nggak tahu ya. Tapi bakalan asik banget. Are you ready? Yes, I am ready. Let's go. Sunny akan memperkenalkan Korea yang sesungguhnya pada Amelia. Mau kemana ya mereka? Di sini kayak seperti Amelia tadi, kita juga bisa pakai Discover Seoul Pass yang bisa dijadiin e-money juga gitu. Dengan satu Discover Seoul Pass dari bandara ke tempat wisata di tengah kota saja, sudah cukup. Hanbok Nam, tempat sewa hanbok yang bisa masuk gratis dengan Discover Seoul Pass. Karena kita bakalan nge-makeover Amelia jadi putri Korea dengan pakai hanbok, guys. Jadi dia nggak tahu apa-apa sih sekarang, tapi kita bakalan ngajakin dia untuk nge-makeover hari ini. Wow, tempat apaan nih? Tempat hanbok. Dan aku bakalan nge-makeover kamu di sini. Banyak banget ya. Ini ada yang kayak di tempat ini terdapat berbagai hanbok mulai dari hanbok tradisional sampai beraneka ragam hanbok trendy. Kita cantik. Cantik-cantik kan? Are you ready? Mau jadi cantik? Yuk kita kesini sekarang. Dalam 3 detik aku bakalan nge-transform Amelia menjadi seorang princess. Oh, are you guys ready? Are you ready? I'm ready. 1, 2, 3. Pyong! Perubahan Amelia. Wah, cantik sekali ya. Banget, ya ampun cantik banget. Aku udah berubah. Ini Mbak Payung. Iya, biar gak panas dong, biar gak hitam ya. Betul sekali, ampun kayak putri gak sih, cantik banget. Aku udah kayak Hajiwon loh. Oh, udah lebih cantik Bu dari Hajiwon. Mbak Hajiwon maaf ya, tapi lebih cantik Mbak saya yang di sini gitu ya. Dalam drama kolosal pada masa dinasti Joseon yang menggambarkan hidup Hwang Jin-i, Hajiwon memakai hanbok. Amelia memilih baju yang mirip dengan hanbok yang dipakai Hajiwon. Wah, cocok sekali ya. Makanya teman-teman, aku bingung. Tapi aku senang banget karena Amelia senang banget nih lagi habis transformasi. Gimana? Sini Amelia, sini. Oh my God. Kamu senang gak? Ini senang banget. Ini jadi kayak Hwang Jin-i, tau kan? Hajiwon. Iya. Jadi giseng zaman dahulu. Ini keren banget, kece banget loh. Cantik banget. Tanda tangannya Mbak. Tanda tangan. Oh, cantik banget. Ya ampun. Oke, dalam hitungan ketiga kita bakalan ke tempat yang cocok banget dengan outfit ini. Oke, 1, 2, 3. Tiong! Istana Gyeongbok yang terletak di pusat kota. Belakangan ini memakai hanbok sambil berkeliling Istana Gyeongbok sedang tren di antara para remaja Korea. Tapi ada alasan lain loh mengapa Sunny dan Amelia datang ke tempat ini. Istana Gyeongbok memiliki beragam acara tradisional dan budaya sesuai musim. Alasan Sunny dan Amelia datang ke sini yakni untuk mencoba upacara teh. Negara Korea sangat mementingkan tata krama. Jadi ada etiket khusus saat kita meminum teh. Dalam upacara teh, selain belajar tata krama, kita juga bisa belajar untuk saling menghormati. Hal ini juga bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Sama sih, huyang. Dan gila sih, cucu. Gimana, Amelia?
hari ini aku gak nyangka bisa belajar cara tea ceremony-nya Korea. Korea. Betul sekali. Apalagi yang zaman dulu di pas-pas istana-istana gitu kan. Kayak takjub juga gitu loh. Walaupun ribet tapi menarik gitu ya. Tapi kalau udah ikutin rutin langsung gampang ya. Terus actually really fun. Terus healing gak sih? Healing banget. Sambil minum tuh kayak berasa yang tenang gitu. Gimana? Suka? Suka banget. Thank you. Istana Gyeongbok adalah salah satu istana yang dibuat pada masa dinasti Joseon. Di sini kita bisa melihat keindahan bangunan tradisional Korea. Kalau datang ke sini, pastinya wajib untuk berfoto kan? Iya dong tentunya. Ya. Tadi udah diajak untuk ngerasain pengalaman yang bagus banget, tea ceremony experience. Terus sekarang juga difoto-fotoin, foto-foto cantik. Cantik. Pastinya senang dong. Kalau mau menjadi cantik, datang saja ke tempat ini. Wow, ini. Begitu masuk ke toko, kita bisa melihat beragam produk nih. Sunny dan Amelia sudah sibuk melihat-lihat. LOL telah bekerja sama dengan beberapa selebriti dan supermodel Korea dalam menciptakan produk makeup yang didasari oleh berbagai tips dari ahli kecantikan. Jadi penasaran, kira-kira produk apa saja ya? Daripada kita lihat-lihat doang, mari kita tanya sama expert di sini. Bener, kita langsung tanya aja sama yang ahlinya. Yes. Oh, nyanyi. Mau tahu rahasia kecantikan para idol Korea? Yuk, kita simak penjelasannya. Jadi, main 제품인 엘로엘 블랑 팩트 먼저 설명을 드릴게요. 이제 일단은 크다는 점. 네. 그래서 일반 이제 제품이랑 비교했을 때 이렇게 그러네요. 엄청 크네요. 네. Jadi ini adalah produk mereka. Ini adalah produk utama. Mereka yang utama. Dan lihat deh guys, size-nya. Ini yang cushion biasa dan ini yang cushion lebih besar. So, lihat deh perbedaannya besar sekali. Ini kelmen tuh 특이한 점이 퍼프가 퍼프가요. 네. 좀 일반 좀 다르죠. 오. 이게 약간 고무처럼 되어 있긴 한데 고무 네. Jadi puff-nya ini beda sama puff yang biasa. Dia ini puff-nya tuh kayak karat, teman-teman. 그래서 뭐 고무는 아니고 일반 퍼프를 이제 압축해 놓은 퍼프라서 이제 물티슈로 이렇게 닦아서 쓰고 할 수 있는 영구적인 퍼프고요. 오, 특이하죠? 네. 매력. 이게 와우. 그래서 이제 영양분 같은 거를 퍼프가 흡수하지 않고 피부에 이제 다 넣어주는 그런 퍼프로. 오, 이거 특이하죠? 와, 올렸대, 너무 그치? 혹시 해봤는데? 네네. 이거 하이라이트 아니에요? 그렇게 보이죠? 이게 이름이 크림 팩트라고 저희가 부르는데요. 오, 그래서 kelihatannya kayak krim biasa katanya. Ternyata pas dipakai, dia warnanya berubah. 그래서 이게 그래서 이렇게 흰색의 크림 제형인데 네. 이렇게 이제 바르면 크림이 이렇게 베이지색 파운데이션으로 변하는 jadi foundation ini dia bisa berubah warna. Jadi pas kita pakai di sini kan warnanya putih. Warnanya putih doang. Iya, warnanya putih. Tapi pas kita pakai di sini, pas kita dia berubah sesuai dengan warna wajah kita. Jadi mau kalian nomor 21 di foundation Korea itu 23 bisa pakai semuanya dan juga ini puffnya keren banget teman-teman. Pertama kali ya? Iya, suka. Oh my god, wanginya juga. Wanginya enak banget. Wanginya juga enak banget loh. Wow. Oh, kamu jual. Aku suka. Cushion ini nggak perlu diragukan lagi kualitasnya dalam menutupi noda di wajah. Tintin Cushion sangat populer di kalangan remaja Korea. Ini tuh dibikin khusus untuk teman-teman yang masih sekolah. Makanya makanya dia lebih bling-bling namanya Tintin Cushion. Lucu enggak guys? Cukup dah pinkish. Kulitnya sensitif, jadi ringan dan lembab. Lebih pinkish dan bright. Dan dengan Tintin Cushion, wajah akan tampak lebih cerah. Wow. Benar-benar brightening. Brightening. Dan dia terasa ringan banget. Dia ada tone up-nya juga berarti ya. Jadi lebih cantik seperti Amelia. Self follow tip.
hard to resist. That magic voodoo darling making me think crazy. Baby, I'm a rock and roller. I don't know what you want from me. Oh, but if we get to dancing tonight, you may never want to leave. Let's not make this harder than it really needs to be. My heart's on lock and I don't know, girl, how I lost the key. Ngomong-ngomong, ada di mana ya Stella dan Jen Milka? Ternyata mereka naik kereta gantung untuk mencapai puncak Namsan. Guys, sekarang kita mau naik cable car. Let's go! Untuk menikmati pemandangan kota Seoul secara keseluruhan, kita bisa melihatnya dari menara observasi Namsan. Bus juga bisa menjadi pilihan untuk pergi ke sana. Tetapi Stella dan Jen Milka memilih kereta gantung untuk menikmati pemandangan pusat kota Seoul yang indah. Namsan memiliki arti gunung yang berada di depan Istana Gyeongbok. Tingginya mencapai 243 meter loh. Tinggi juga ya. Di Namsan, setiap jam 3 ada pertunjukan tradisional dan budaya loh. Seni bela diri tradisional ini merupakan seni bela diri militer yang dilatih oleh para tentara untuk melindungi negara. Gerakannya yang kompak, keren banget ya. Kalau ke Namsan, ada tempat yang wajib dikunjungi nih. Apa pemirsa tahu di mana? Namsan adalah tempat bertemu saat turun salju pertama dalam drama SBS The Legend of the Blue Sea. Tapi sayang sekali ya, saat itu mereka tidak jadi mengatakan cintanya karena sebuah kecelakaan yang tak terduga. Namsan Tower yang dikunjungi oleh Lee Min Ho dan Jun Ji Hyun. Sayang sekali kan kalau kalian nggak berkunjung ke sini? Bagi pemegang kartu Discover Seoul Pass, kalian bisa masuk gratis ke Menara Observasi Namsan. Pasti menjadi kenangan yang indah ya kalau kalian datang ke Namsan bersama teman atau orang yang dicintai. Jadi pingin pergi juga. Video yang ditampilkan di dalam lift membuat kita serasa masuk ke ruang angkasa ya. Berapa meter? Tempat istimewa di dalam kota Seoul. Apalagi kalau bukan Namsan Tower. Landmarknya Korea, di mana kita bisa merasakan sejarah, budaya, dan alam Korea. Pemandangan kota Seoul yang indah dari atas Namsan. Pas sekali ya dijadikan sebagai tempat mengikat janji dengan orang yang kita cintai. Pusat kota Seoul yang dipenuhi dengan beragam tempat menarik. Pemirsa juga pasti mau kan punya kenangan indah di sini. Let's find Indonesia. Mana Indonesia? Find Indonesia. Berapa ya jarak Jakarta kalau dilihat dari sini? Wah, Jakarta ada di sana. Senang sekali ya bisa mendengar nama Jakarta. 5.218,98 km ke arah sana. Di atas Namsan Seoul Tower, kita bisa melihat keindahan kota Seoul. Cantik banget kan? Apa negara kesukaan lu? Selain Indonesia pastinya. Seoul! Really? Ya. Berdiri di Skyview, kita bisa melihat panorama dan pemandangan malam kota Seoul. Boleh juga ya datang sekali lagi untuk melihat pemandangan malam yang indah. Kali ini, mari kita kunjungi tempat wisata Hallyu di Seongpa yuk. Ini adalah tempat yang wajib dikunjungi Sashachi yang datang ke Korea. Pemirsa, pasti sering melihat drama atau variety show Korea kan? Ini adalah budaya bersauna yang sering didatangi oleh orang Korea. Dalam bahasa Korea, disebut dengan Jimjilbang. Sashachi dan Subin sudah berganti pakaian. This is Jimjilbang clothes with style. Fashion. Seru banget. Ini aku pertama kalinya ke Jimjilbang dan tadi aku ngeliat lockernya aja tuh kayak wah, cuman locker guys. Lockernya tuh banyak banget, canggih banget. Kalau untuk yang di Jimjilbang aku tuh sering banget lihat di K-drama dan aku penasaran banget. Cuman karena nggak pernah punya teman buat mau ke Jimjilbang, akhirnya sekarang aku ditawarin buat ke Jimjilbang, jadi aku pengen banget juga nyobain dan akhirnya sama Subin kesini. And a sheep hair. Yeah, we're gonna do sheep towel. Yeah. Menjadi domba imut dengan handuk.
Katanya, para bintang Hallyu, kalau ke Chim Chilbang pasti membuat kepala domba dengan handuk nih. Wah, luas banget. Ini Chim Chilbang atau taman ya? Dilengkapi dengan beragam fasilitas beristirahat untuk anak-anak sampai orang dewasa. Kita cukup menempelkan kunci dan bayar saat keluar nanti. Oh, we need this. We need it. Kita lepaskan segala lelah yang menumpuk yuk. Tapi kok terlihat nggak nyaman ya? Sepertinya Sugit nggak tahu kalau tinggi kursi pijatnya bisa diatur. Di Chim Chilbang ada beragam fasilitas sauna seperti ruang garam, ruang giok, ruang pengobatan atopi, ruang pendingin, dan lain-lain. Setelah berkeringat, badan jadi terasa ringan loh. Kalau lelah, kita bisa beristirahat di ruang tidur juga nih. Ini lucu banget saunanya. Ada buat spa, terus di sini buat tidur, terus di situ ada massage juga, jadi tuh kayak lengkap banget gitu. Bener sih, bener-bener kayak fancy banget di sini. Dan sekarang aku penasaran harganya berapa kok di sini. Hanban tapko, fold one time. Hal yang wajib kalau kita ke Chim Chilbang, yaitu membuat kepala domba. Lipat handuk menjadi sepertiga, setelah menggulung-gulung handuk, jadi deh. Gampang kan? Sashiachi memakai handuk kepala domba. Tapi kok ada yang aneh ya? Not like this. Oh my god, you're so... Subin, kenapa tertawa? Like ternyata this. Handuk kepala domba harus sedikit dimasukkan ke kepala. You're so funny. Sekarang baru deh handuk kepala dombanya benar. Kepala domba. Cocok banget ya pakai handuk kepala domba. Ada area permainannya juga loh. Dari yang mengasah memori sampai tembak-tembakan yang memacu adrenalin. Di dalam area Spa in Garden 5, terdapat toko kecil yang menjual berbagai camilan dan makanan ringan. Kalau kalian pergi ke Chim Chilbang, ada makanan yang gak boleh kalian lewatkan. Yaitu telur rebus yang dimasak menggunakan batu elvan. Banyak banget di sini juga restoran. Bukan restoran sih, kayak food court. Jadi jualan snack, ada jualan egg. Nah, aku tuh pengen banget nyobain yang egg. Soalnya aku sering banget nonton di Korean drama. Dia tuh kalau misalnya buka egg, dia tuh kayak langsung pukulin ke kepalanya. Jadi aku penasaran banget dan pengen pukulin telurku ke kepala Subin. Di salah satu rak yang ada dalam ruang peristirahatan, tersedia berbagai permainan pengasah otak. Board game 종류가 진짜 많은 것 같아요. 여기서부터 지금 여기까지. Di sini kita bisa meminjam berbagai buku komik, Nintendo, dan papan permainan. Jadi bukan cuma sauna, kita pun bisa menikmati makanan dan olahraga yoga bersama. Rekreasi di pusat kota yang lengkap kan? Game rule-이 있는데요. 지금 이 게임에서 지는 사람이 계란을 머리 위에다가 깨는 걸로 벌칙으로 정하기로 했습니다. 제가 서사치를 꼭 이겨서 머리에 계란을 안 맞도록 할게요. Ini adalah permainan di mana kita harus menyingkirkan tulang dari mangkok ini. Gaibaibo. Harus hati-hati ya, karena kalau sampai digigit sama anjingnya, berarti kalah. Siapa ya yang kira-kira akan kena hukuman memecahkan telur? Wah, pemenangnya masih belum kelihatan nih. Akhirnya, tersisa 4 tulang. Giliran Sashiachi yang menyingkirkan tulangnya. Dan Sashiachi pun kena gigit. Saya ikuti 때문에 Sashiachi 머리에다가 계란을 세게 한번 깨보도록 하겠습니다. 언니. Jangan keras-keras ya. Wah, telurnya keras banget. Apa? Waktu yang apa-apa. It hurts. Sakit banget. Aduh, kirain gak sakit guys. Ternyata sakit. Setelah bersusah payah, akhirnya Sashiachi dan Subin bisa makan telur juga. Sensasi makan telur rebus bersama-sama di Chim Chilbang itu seru loh. Jadi pemirsa jangan lupa coba juga ya. Sehat iya, istirahat pun iya. Semua bisa dilakukan di Chim Chilbang.
김치밥에 오면 계란을 먹는 거 말고 또 해야 될 게 있죠. 항상 마스크팩을 하는데요. 지금 이제 사샤와 함께 마스크팩을 붙여볼 거예요. Setelah sauna, biasanya kulit wajah akan menjadi kering. Jadi, pakailah masker agar kulit tetap lembab dan terawat. 제가 요즘 자주 쓰는 마스크팩입니다. 캡이요, 스타일 팔로우 마스크예요. Masker ini mengandung 7 bahan alami yang bagus untuk kulit. 캐비어가 들어가서 영양을 굉장히 풍부하게 공급해주고요. 또 피부의 보습감과 잔주름을 되게 해결해주는 그런 성분이 들어가 있어요. 그리고 또 붓기도 되게 많이 빼주는 그런 마스크팩이고 또 제일 좋은 게 시트가 정말 얇고 밀착력이 좋아서 떨어질 염려도 없고 흡수가 정말 잘 되는 편이에요. 저의 캐비어 마스크입니다. 매일매일 쓰고 있어요. Jadi hari ini aku mau pakai yang Pretty Skin yang kolagen. Jadi kemarin kan aku sempat tes kulit aku dan itu tuh harus banget dijaga moisturizernya, moisturizingnya karena benar-benar kulit aku tuh kan kering. Makanya kemarin tuh usia aku 30, jadi harusnya benar-benar di bawah itu, tapi ternyata 32 dan benar-benar harus dijaga banget moisturizingnya. Makanya aku pakai yang kolagen. Karena ini bagus banget buat kulit kita, bikin kulit kita tuh lebih moisture, lebih kenyal, lebih lembab. Makanya aku pakai si kolagen ini. Kolagen Super Aqua Ample Masker favorit Sasha ini bagus banget untuk mencerahkan dan mengencangkan kulit serta mengurangi kerutan. Masker ini bisa mengembalikan nutrisi dan elastisitas pada kulit. Kulit mudah mengelupas karena kering atau punya masalah dengan kerutan di wajah? Jangan khawatir. Hanya dengan satu masker pack, kulit akan menjadi cerah, kencang, dan sehat. Terus pasang timer jangan lupa selama 15 menit. Jadi nggak bakal kelupaan karena banyak banget yang lupa. Sampai maskernya kering itu nggak boleh. Jadi harus 15 menit aja. Cuaca di Indonesia yang panas dan lembab membuat kulit cepat kering. Diperlukan perawatan kulit yang baik agar kulit ternutrisi sepanjang hari. Jadi aku tuh kenapa suka banget sama Korean culture. Karena tuh kayak mereka tuh tertib banget, disiplin banget orang-orangnya. Bahkan kayak untuk skincare sendiri menurut aku kan kayak itu susah banget buat ngelakuinnya. Tapi karena aku suka ngelihat K-pop idol, Korean drama, itu bikin aku yang gue harus punya kulit sehat kayak mereka, gue harus punya kulit cantik kayak mereka. Makanya aku bener-bener yang ngerawat kulit dari sekarang gitu. Dan ini pertama kalinya aku ketemu sama Miss Korea, namanya Subin, itu roommate aku. Dan dia tuh umurnya 24 tahun, tapi itu menurut aku anaknya mature banget gitu dan gampang banget buat bergaul. Padahal dia bilang kalau dia itu introvert sebenarnya. Padahal menurut aku enggak, dia bisa kayak get along with kayak bagus banget gitu. Pokoknya super friendly. Menurut Subin, menjaga kesehatan itu sangat penting untuk mencegah kerusakan kulit. Rajin merawat kesehatan tubuh juga merupakan rahasia kecantikan bagi para Miss Korea. 진동이 미세한 진동이 느껴지는데 적외선을 통해서 제품이 피부 깊숙이 침투될 수 있도록 도와주는 제품이에요. 요즘에는 이런 기기들이 시중에 많이 팔리고 있는데 이거는 여러 가지 기능을 직접 선택할 수 있어서 굉장히 편리한 것 같아요. True Solution LED Massager adalah alat yang membuat perawatan kecantikan salon pun jadi mungkin dilakukan di rumah. Melalui teknologi gelombang mikro yang mudah diserap oleh tubuh, True Solution LED Massager memberikan hasil yang lebih maksimal untuk kulit. Getaran gelombang ultrasoniknya membuat kulit tampak lebih cerah, elastis, dan ternutrisi. Oni, kakak. Inilah dua orang yang tampak canggung di awal perjalanan. Tapi sekarang seperti teman dekat ya. Jen Milka dan Stella mau kemana ya? Merasakan suasana tradisional Korea di Namsan-gol Hana Village. Di sini, kita dapat melihat berbagai gazebo antik dan merasakan suasana Korea di era Joseon. Di sini, tersedia berbagai permainan tradisional seperti takji, jagi-chagi, dan kerajinan hanji yang dilengkapi dengan berbagai perayaan menurut musimnya. Ada yang coba berbaring di atas kerangka kayu nih. Pada zaman dahulu, mereka yang melakukan kesalahan akan dipukul menggunakan rotan. Tapi bagi anak-anak, sepertinya menjadi permainan yang menarik ya. Di sisi lain, tersedia area untuk latihan memanah.
permainan tradisional Korea ini mengharuskan kita untuk memanah dengan tepat dan konsisten. Pada Olimpiade tahun 2016 di Rio, Korea meraih medali emas pertama untuk cabang olahraga memanah. Kemahiran Korea dalam cabang olahraga tersebut dibuktikan dengan 8 kemenangan berturut-turut yang diraih oleh tim pemanah wanita setelah tahun 1988. 처음에 활을 손가락 사이에 잠시 끼워서 자 오니에다가 활줄에다가 이렇게 매깁니다. 이마 높이까지 들어올린 다음에 그 다음에 조금씩 잡아당기면서 쭉 밀어줘요. 여기서. 여기서 쭉 밀어서 딱 놓으면 됩니다. Pada era Joseon, olahraga memanah bertujuan untuk melatih fisik dan mental. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka menikmati panahan dengan cara berburu. Penduduk juga menjalin pertemanan melalui acara panahan yang disebut Hyangsare. 잡아당길 때 좀 어려웠는데 좀 뭔가 되게 뿌듯해요. Stella mencoba memanah dengan bantuan pendamping. Sepertinya nggak semudah yang dilihat ya. Kalau begitu, bagaimana dengan Jamil kah? Oke. Bisa, di tengah. Tempat apa ya ini, sampai orang-orang banyak berkumpul begini? Ternyata, ini tempat pengalaman berburu dengan burung elang. Berburu dengan burung elang merupakan cara berburu tradisional di Korea loh. Dan sudah diakui oleh UNESCO sebagai bagian dari sejarah. 매를 길들여서 꿩이나 토끼를 잡던 수렵수레의 일종으로서 우리 그 조상님들하고 2000년 이상을 같이 해온 소중한 문화유산입니다. 여기 나온 매들은 충분히 더 길들여서 순치가 된 그런 사냥매들이기 때문에 안전성에는 전혀 문제가 없고 다만 같이 하는 대로 이렇게 따라서 하면은 절대 안전합니다. 오케이! 쪼로! 시apapun bisa mencoba berburu dengan burung elang. Wah, para turis asing yang datang terlihat sangat antusias ya. Good, it's amazing. She's beautiful. Seoul yang punya energi dan beragam budaya, menyimpan keindahan tradisional. Melihat Seoul dengan bus city tour. Kita bisa melihat tempat-tempat wisata populer di Seoul dengan menggunakan shuttle bus loh. Rute melihat budaya tradisional dan istana kuno. Rute panorama untuk melihat pemandangan Seoul. Rute ke pusat budaya Hallyu dan fashion, Gangnam. Rute melihat pemandangan malam. Kita lihat berbagai sisi Seoul yuk. Bus Seoul City Tour yang berangkat dari Gwanghwamun. Kita sekarang di mana nih Amelia? Kita ada di depannya Seoul City Tour Bus. Ya, hari ini aku sama Sani bakalan naik Seoul City Tour Bus. Dan kenapa sih harus malam-malam? Kan gak kelihatan. Justru gak gitu. Karena kita bisa melihat malam Seoul ini seperti apa. Yeah. Jadi kita bisa healing sambil melihat situasi building-building di sini. Yang cantik-cantik dengan lampunya. Iya, gitu. Jadi kita akan ke sana naik real soon. Sani, Amel, cross! Dengan kartu Discover Seoul Pass, kita bisa naik gratis loh. Sani dan Amelia akan ikut tur melihat pemandangan malam. Amel, gede banget ya. Wah, oh cemit pak. Bus pemandangan malam memiliki rute yang dimulai dari Gwanghwamun dan memutar ke Banpo, Dongjak, Hanam, dan daerah Namsan. Kita dapat menikmati sosok lain dari Seoul dengan Sungai Han dan dihiasi oleh lampu yang indah. Jadi aku paling suka Hanggang atau Han River karena Han River ini menurut aku tempat yang asik banget untuk healing-healing sama teman-teman. Dan aku suka banget karena bisa kayak piknik, taruh mat, duduk bareng, terus order chicken loh. Makan ayam, itu enak banget. Korean fried chicken tuh enak banget, apalagi kalau suasana kayak gini ya teman-teman, kayak Han River gitu, asik banget. Setelah matahari terbenam dan mulai gelap, Seoul menunjukkan keindahannya yang lain loh. Bagaikan bintang yang jatuh ke kota untuk menyinari malam yang gelap, sinar lampu kota yang terang ini menampilkan pemandangan luar biasa yang berbeda.
kalau kita nggak ada teman, kalau nggak ada Sunny, trip kayak kali ini kayaknya nggak bakalan bisa jadi fun deh. Iya benar banget, tanpa Amelia juga nggak bakalan fun. Bus yang terus berjalan mengelilingi kota Seoul selama 1 jam ini mengarah ke sebuah tempat. Sekarang kita ada di Namsan Tower. Jika datang ke Namsan Tower, pasti ada seseorang yang teringat kan? Tempat Do Min Jun dan Chun Sung Yi dalam drama SBS My Love From The Star menggantung kunci cinta mereka adalah Namsan. Ah, ini lah. 여긴 시작하는 연인들의 필수 코스라고. 애들이나 하는 짓을. Di Namsan, banyak tempat bernuansa muda dan romantis. Katanya, kalau mengikat janji cinta di sini, nggak akan pernah berpisah loh. Bagaimana kalau mampir ke sini dengan kekasih? Pemandangan malam Seoul yang dilihat dari atas Namsan. Indah banget kan? Seperti sinar lampu yang cantik ini, Sunny dan Amelia pun telah membuat banyak kenangan indah selama perjalanan. Traveling itu enaknya bareng sama teman. Dan enaknya bareng sama teman yang kita pingin deketin gitu. Dan aku emang dari dulu pingin deket sama Amelia, cuman karena waktu kita kurang pas dan kita berdua selalu sibuk, agak susah gitu. Tapi thankfully, terima kasih untuk SBS In yang sudah membantu me-connect kami biar kami bisa berdua dan traveling bareng. Saya sangat berterima kasih. Hmm. 낯선 장소 여행을 떠난다는 것만으로도 우리 마음이 설레는 이유는 그곳에 좋은 에너지와 활력을 얻을 수 있기 때문이 아닌가 싶은데요. 서울에서만 보고 즐길 수 있는 한류 여행 어떠셨나요? 저는 더욱 풍성한 소식으로 다시 찾아오도록 하겠습니다. 빠라 뿜미는 싸 인도네시아 싸야 진다 깔리안!